Tanpa pendidikan tidak ada Pak Kapolres. Gak ada jadi Kapolres. Tanpa pendidikan gak ada jadi Bupati. Maka pendidikan ini penting sekali. Mari kita sama-sama. Disiplin tadi, miras, ganja kita akan tertibkan. Satpol PP kita akan tertibkan. Gak ada anak sekolah mutar-mutar di sini. Ya, jam sekolah itu semua tidak ada ya, apalagi sekarang COVID. Nanti kita lihat polanya seperti apa. Untuk kedisiplinan ya. Target yang nanti berapa yang harus selesai dalam 4 tahun ya. Kita punya program itu 100 dokter untuk anak Erop. Ini tahun ini kita launching. Ya, setelah dilantik ini tidak lama nanti APBD-nya kita harmonisasi, kita launching. Makanya tadi saya minta data harus diperkuat dari sekolah-sekolah. SMP, SD kita akan perkuat ya, data supaya betul-betul yang kita kirim benar-benar mereka yang berprestasi ke tingkat lanjut. SMP kita kirim ke SMA, SMA kita kirim ke perguruan tinggi yang lulusannya ya. Yang SD kita kirim ke jenjang berikut SMP. Itu program kita. Dalam paket 100 dokter untuk anak Erop. Tentu 4 tahun tidak cukup. Tapi itu landasan, fondasi yang kita bangun. Tadi saya sampaikan, tanpa pendidikan tidak ada Pak Kapolres. Gak ada jadi Kapolres. Tanpa pendidikan gak ada jadi Bupati. Maka pendidikan ini penting sekali. Mari kita sama-sama. Disiplin tadi, miras, ganja kita akan tertibkan. Satpol PP kita akan tertibkan. Gak ada anak sekolah mutar-mutar di sini. Ya, jam sekolah itu semua tidak ada ya, apalagi sekarang COVID. Nanti kita lihat polanya seperti apa. Untuk kedisiplinan ya. Jangan sampai anak SMA ada jaga pos adat. Ya, kita cek. Ini usia sekolah, terdaftar tidak di SMA ini jaga pos adat. Tiap hari jaga pos adat. Plus bonusnya miras dan lain-lain. Nah ini kita sama-sama harus kerja keras. Tadi saya bilang kerja keras, guru-guru sudah tidak bisa saja tinggal di dalam ruangan, harus turun juga ke bawah. Lihat anak-anak, jemput bola. Harus kunjungi, kalau ada masalah kunjungi ke rumahnya. Orang tuanya ditanyakan, kalau ada masalah. Membina anak-anak asli Kerom itu berbeda dengan kita membina saudara-saudara anak-anak yang lain. Ini polanya sudah harus beda. Kalau kita punya target anak-anak pribumi Kerom ini bisa sukses, polanya tidak sama dengan yang lain. Ya, ini yang menjadi catatan saya. Juga Pemda Kerom akan juga siap dalam tahun ini dan seterusnya kita juga akan memperhatikan SMA. Tidak seperti tahun kemarin. Ini sudah komitmen Bupati Wakil Bupati. Jadi tidak ada SMA itu tanggung jawab provinsi. Tapi juga tanggung jawab Kabupaten Kerom. Terima kasih.